Pemirsa, kecelakaan bus terjadi di jalur mudik Jakarta Labuan, Banten. Diduga supir bus mabuk sehingga menabrak minibus yang berada di jalur yang berlawanan. Sebuah bus angkutan lebaran jurusan Jakarta Labuan, Pandeglang, Banten menghantam satu unit minibus di kawasan Sempu, Kota Serang, Banten. Bus yang melaju kencang sempat menghantam pembatas jalan sebelum menabrak sebuah minibus dari arah berlawanan. Dua orang korban yang merupakan pengendara dan penumpang minibus mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit Pandeglang. Sementara itu, supir bus langsung kabur sesaat setelah kejadian. Sejumlah penumpang bus mengatakan supir bus berkendara dalam kondisi mabuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun lokasi kejadian sempat macet akibat kecelakaan tersebut. Dari kali terusnya ya baru kalah. Emang bawanya cepat gitu? Cepat, ya. Cepat. Dari kali terusnya, depan asli berhenti. Asli, mabuk. Ya. Ini apa gimana sih ini? Mabuk lah supirnya. Oh mabuk ya. Ini supirnya mana nih? Kabur. Kabur. Ya. Ini mau kemana, Pak? Pandeglang. Pandeglang. Dari